Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk semua yang ada di muka bumi ini. Kembali lagi bersama saya, Mas L di Gaming Channel. Oke, hari ini kita kedatangan game baru, guys. Namanya Wulong The Fallen Dynasty. Oke, kayaknya game ini baru rilis, guys, tapi enggak tahu juga ya. Mari kita lihat saja. Saya juga baru lihat ini game. Pengen penasaran, tapi bentar dulu, saya setting dulu, lihat settingnya ya. A few moments later. Yuk. Oke, kita harus pakai gamepad nih, guys. Saya di kanan pikir ya. Wulong The Fallen. Here you guys.古代の帝王らが、こぞって求めた先導の秘宝。ジャパニーズ、ジャパニーズ。真の始皇帝も自らを不老不死とするため、その禁断の薬を望んだという。絶大な力を与える大薬は世に災いもなしたとされ。神が倒れた後も 戦や権力を巡る暗闘の影には必ず大役があったとも言う。これ、ブータンの分だ、プサカです。ドキは流れ、ブンダカ、アバディアン。各地の眠れる竜を目覚めさせようとして。ドラゴン、なんか。 兄者、我らが弟の勢いご覧なら、皇天の世は目前ですぞ。天下大吉。 Petani. Yang cowok dibunuh-bunuh, yang cewek ditangkap-tangkapin. Iya. Pergi kau. Ketusuk kita tapi. Kan. Insan. Lah bersih lagi tangan gua. Tadi ketusuk sama-sama. Apa itu benda pusaka naga? Kayak itu ya. Oke. Oke, pilih karakter. Cewek. 2 hours later. Oke, guys. Kita habis ngedesain karakter hero kita, guys. Jadi tadi gua skip dulu. Cepet jadi kita lihat
dilanjutin lagi cutscene-nya setelah kita ngedit. Wah. Jepang banget ya. Asik. Buset. あなたと一緒なら勝機はあります。その曲はお守りと思ってください。あなたの窮地を救ってくれるでしょう。これ以上の非道は許せません。行きましょう。Eh, kemana kita? Lari. Tombolnya banyak banget tadi guys, beneran ya. Pakai game. Oke. Terus kita kemana? Oke. Ini apa ini? Nangkis. Loncat. Oh, ini nangkis, guys. Oh, darah-darah, guys. Normal attack X, spirit attack Y. Why? B. Tunggu, jangan jump dulu. Itu apa tuh? Kayak kuning-kuning. Oh, ini ngambil nih. Hop, let's go. Jump toward a wall, then continue tilting. What? Yes. Hey. Ooh. Apaan tuh, satu naik satu guys, ambil itu apa, deflect B. Oh, deflect B plus SX to right before receive, like left stick plus B tepat sebelum menerima serangan musuh. Dodge menghindar B. Tap double tap the B. Oh gitu. Dash. Nice. Setep. Oh, B double tip tuh. Set, tapi pakai energi guys. Loncat dua kali dia. Aduh. Use item. Oke. Itu ada orang. Itu depan. Yamora rank affect your combat power. Gitu. Oh gitu. Oke, gue baru satu guys. Ayo temenin gua. Alright. Mana? Itu keluar apa itu?
Oh, ngeluarin jurus tuh guys. Tiga. Aduh, telat. Deflect. Tush. Oh, nice. Wih, kaget gua. Mana lagi? Habis. Wow. Alright. Apa tuh? Karakter di hot proof ice key flick. Oh, ini item-item yang gue temen. Iya pi, yang gue pakai mana? Oh ini ya. Oh, gantinya tekan R chat B ganti senjata. Oke. Bolong. Terus kemana? Oh, ke sini. After resting a battle flag. Oi, naik level 42 rank. Istirahat dulu. Ada apa ini? Dapat guys. Dapat lagi guys. Singlong Gauntlet. Apa-apaan nih? Battle preparation. Equip. Oh, nice. Ininya sama. Spirit damage, moral rank. Restore HP. Toxin resistant. Tahan racun. Ini aja ya. Geblik. Jadi sidai wa kore kara ookiku yure ugoku kiga
Oh. Bisa nunduk gak ya? Asik. Yay. Okay. Nice. Orangnya hidup lagi ya, tadi gue istirahat. Istirahat dulu. Level up. Oh bisa. Genuik genuik si ki atau genuik ki. Alright. Nanti aja. Api di mana-mana itu. Oh ya. Ih, ada macan. No, 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 no. Oh. Ouch. Nah, bye. Alright, let's go. Kemana lagi nih? Genius Xifek Dragon Cure Pot. Dragon Q pot aja. Darah gue di mana ya? Oke.
Dish. Nice. 6. Alright. Tunggu guys. Control setting. Sprint, dodge, deflect, jump, normal attack, camera adjustment, bla bla bla. So menu menu emblem guard just item. Kita nggak bisa jalan nunduk. Battle preparation up ya. Battle flag customization. Ah, nanti aja. Zombie. Bye. Bye. Jatuh. Aduh, gak keliatan. Jalan next itu emang. Oke. Martial art. Oh iya. Wow. Nice. Mati. Turun gak itunya? Classic defeat. Orang lagi belajar ya, ditusuk-tusuk. Oh, kita bisa revenge, guys. Kalau dia mati. Buset. Nice. Tadi mana yang bunuh gua? Di sini nih. Di atas. Nah, ini dia nih. Ayo gue mati lagi. Dadal. Lupa mencet B ya guys. Aduh. Proceed. Ayo serius. Yeah.
cepet banget. Asik. Tujuh. Nice. Bye. Ayo kita loot loot loot. Ini harusnya bisa juga dihancurin nih kali. Wah, kosong. Mati. Turun lagi. Travel. Oke okay guys, kita latihan dulu guys. Karena sering modiar tombol yang kita lupa-lupa pencet. Oke, okay, let's go. Yes, ini continuation kemarin ya guys. Kemarin gue skip karena gue training dulu, latihan dulu untuk menyempurnakan ininya ya. Apa? Cara-cara defense, counter attack. Ayo. Fun, nice. Nice. Nih kita pakai pedang apa tombak. Nice. Kemarin gua kan mati-mati mulu ya. Ternyata kalau kita mau pakai skill itu kan aktif tuh X sama Y tuh di situ tuh. Nah, itu ada waktunya untuk kita gerak, jadi dia nggak langsung nyerang kayak begini nih tuh ya, ada waktunya gitu guys. Jadi kecuali kita pakai pedang, dia skill cepet. Nah kalau tombak lama. Tapi kita juga punya yang namanya ini guys, panah. Dia pindah.
kurang ajar, dia nggak nganggap gua. Gua kena, dia kena. Pesek. Oh, enggak ada orang. Kirain ada. Ini gua lawan bos nih di sini nih. Katanya. Defeating a leader. Aduh nggak kena, aduh nggak kena, gue pencet B telat. Crushing defeat, tapi itunya nggak turun guys. Benderanya itu 7, kekuatan kita di 7. Kita naikin level dulu guys, 8 kayak gitu kok ya. Tujuh tuh naik tuh, tapi dikit karena lawannya level 6. Mantap, tombak dari atas. Gila, oh 8 nih. Kita bisa ngendek-ngendek gini nih guys. Pencet pelan banget. Kita bisa nyerang dari belakang. Tusuk. Matang. Tapi darahku berkurang. Oh, 9 tuh. Nice. Minum darah dulu. Gila. Enak aja lo. Waduh, waduh. Oh iya, menghindar itu bukan mencet. Ah guys, kok gue lupa musik crushing defeat. Sorry. Culun dong. Jangan pakai ini, pakai pedang aja. Let's go. Bye. Digicat. Dia nggak ngelihat.
Coba kita ngendek-ngendek tusuk dari belakang bisa nggak? Wish. Oh no. Aduh. Sepuluh lawan tujuh guys. Coba ya, coba ya. Habis. Aku pengen ngeles nggak bisa, cepet banget dia tombaknya. Kita coba lagi. Si Flick. Tunggu. Level up. Pantesan belum kita upgrade ini, naikin dulu. Yo. Genuisi required genui key kurang ya, itu timingnya. Wow. Wah. Susah juga. Lagi-lagi penasaran gue. Kok revenge complete. Ini lagi. Sembilan. Tuh naik nih 10 nih, kita bikin 10 dulu guys. Di sini rest. Shot. Shot. Nah. Bye.
dari atas. Kita terekam dia. Enggak kena lagi. Turun lagi. Mana lagi? Oh iya, yeah, sombong. Baru 10 darah udah kurang tuh. Gue enggak bisa ini di sini ya, Res. Pakai tombak apa enggak ya? Apa pakai pedang aja? Nice. Finally. Jar. Berapa kah? Oh, enggak naik. Ternyata gue udah tinggi. 10. Oke. Okay. Menang lagi. Level up kali ya. Coba apa yang bisa gue level up? Earth affect the equipment with limited amount of spirit gain. Deflect and attack. Deflect naik 100%. Stealth naik. HP naik 3. Spirit defense, defense bolehlah. Ini apa? Metal spirit sustainability attack martial art stealth deflect. Oh, nge-deflect guys. Sama attack boleh. Deflect confirm. The following feature has been unlocked. Wizard dispel. Learn wizard dispel. Learn wizard. Wood style. Wah. Gua jadi Naruto. Blasting flare api. Meledak loh. Summoning rock pillar on front of you, they will explode and knock the enemy away. Mundurin musuh. Metal release bubble poison water spirit. Buat apa ya dia? Wah, gila bisa hilang. Gitu. Oh, speed naik. Wow.
good style. Automatic recovery during low spirit and decrease automatic during up. Oh gitu. Fall down a blood, a bolt of lightning. Gemuk ini nih. Boleh enggak? Yeay, boleh. Grandion yang harus positif. Ish. Oh, ini keren nih. Oh, enggak boleh. Udah habis. Oh, bisa satu nih. Boleh satu ya. Habis. Rock Star Jutsu. Rock Spike. Ujung-ujungnya apa? Oh yudi, serem. Adidao. Oh gitu, keren. Metal Paste, beracun. Eh tunggu, ini apa? Ini aja ya. You will not be able to use this wizard's despair with your current attributes. Oh gitu. Ini? Boleh. Oke. Okay. Set wizard spell. Ah. Unstoppable force. Wow, keren tuh. Oh, ini blessing square aja, unstoppable force itu yang ini nih boleh deh. Air. Batu. Yes. Wow. Ini nih. What the fuck? Nice. Alright. Kemana lagi? Lanjut Tixon ya. Bentar dulu kali ya. Push. Oh, kabur dia. Mau kemana lo? Sakit. Let's go. Oh, di bawah tuh. Kosong guys. Let's go. Equipment. Wah, panahan. Evil. Apa nih? Oh, ini yang turban. Enggak lah. Oh, enggak lah. Bintangnya beda, cong.
aksesoris elixir, nice. Ini gua harus kesini enggak sih? Oh, gua kayak deg-degan, guys. Kayaknya mati lagi nih, guys. Oke, let's go. Bodo amat. Harus cepet ini ya gerakan tanganku. Pencet-pencet harus cepet, guys. Nanda temi. What? No. Woi, capek gue. Loh. Wah, mati gue. Sini lo, jangan jauh-jauh. Kena gue. Wow. Wish. Nice. Kena lo. Ya mati gua. Gila sakit juga ya gua. Ah, asik. Oh, lupa gua punya elixir, guys. Lagi. Ke pedang apa ke tombak ya? Tunggu equipment soh senjata gua banyak di sini lah. White wooden cudgel apaan tuh, tombak 127 sih polar modai. Oh, udah nggak ada lagi. Nggak ada yang lebih kuat lagi ternyata, saudara-saudara. Nice.
mulai lagi. Ajay. No, kena no. Hei, hei. Kok enggak bisa bergerak? A few moments later. Wah. Kuping itu. Gila. Tidak. Enggak juga. Gila. Gila.
mati lah ini. Gimana ngalahin Lapsrong? Lapsrong, ayo let's go. Nih gini caranya nih. Udah ketemu. Bye. Kena dia, guys. Nak lo. Hola. Aduh. Kena lo. Kabur. Boom. Mati lo. Aktif tuh. Itu gua. Apa? Apa ya? Tuh. Wah. Kasin. Wah, ini. Geter guys. Geter guys. Apakah gua mengalahkannya? Akhirnya kau. Diapain? Lo kok jadi kakek-kakek? Itu bukan gue kan? No! Ahim! Tolong! Tolong! Gila suaranya. Apaan tuh? Anjay. Jadi naga giling dong. What the heck? Lakukan saya juga.
Jadi diambil semua. Oh ini yang tadi ngeliat di air guys. Awal-awal ngeliat di air. Bujet. Waaah. Abuse. Dimakan ikan. Hah. Gila, raja pertama susah. Udah susah ketemu naga. Berarti naga, kalau itu naga dari orang yang baik, berarti sebenarnya naganya baik dong ya guys. Berarti gue harus bunuh kakek-kakek itu tuh. Ambil lagi ininya. Eh, apa ini? Loading guys. Kayaknya. Wadidaw, susah juga basement guys. Kita harus counter nih, timing itu harus presisi, harus cepat, cepat, tepat. Nggak keduluan, nggak kebelakangan, tepat. Gila, susah banget itu guys. Dia perlu orang seperti aku untuk membawa kedamaian. Aku tak boleh meninggal menik. Dia nggak boleh melihat menik. Parah, membiarkan belum meninggal, tapi dia sendiri hilang. Kemana? Ah, gila, raja pertama susah. Udah susah ketemu naga. Berarti naga, kalau itu naga dari orang yang baik, berarti sebenarnya naganya baik dong ya guys. Berarti gue harus bunuh kakek-kakek itu tuh. Ngambil lagi ininya. Eh, apa ini? Loading guys. Kayaknya. Wadidaw, susah juga guys mainnya guys. Kita harus counternya itu, timing itu harus presisi, harus cepat, cepat, tepat. Nggak keduluan, nggak kebelakangan, tepat. Gila, susah banget situ guys. Dia perlu orang seperti aku untuk membawa kedamaian. Aku tak boleh meninggal. Dia nggak boleh ngeliat parah, membiarkan gue meninggal, tapi dia sendiri hilang. Kemana? Oh berat guys, bisik kentang gue gak kuat. Medalinya masih ada? Mungkin tadi dia diambil. Allah. Fallen Dynasty. Ya ampun. Aduh. Keras ini PC-nya, ini game-nya. Mantul guys, berat guys. Di sini berat banget sih. Kita pakai pedang aja yang cepat. Ini kemana ya guys? Oke guys, sampai sini ini dulu ya guys, The Game of Wulong. Wulong apa Wolong atau Wulang? Komen di bawah yang benar gimana Wulong The Fallen Dynasty. Kita akan lanjut di episode berikutnya ya guys. Nice. Surprise. Oke, okay. Bisa buat jualan. Oke okay, guys. Terima kasih sudah menonton MSL di LG Gaming Channel. Jangan lupa di-subscribe, like and comment ya guys. Bye bye. See you in the next episode of The Wulong The Fallen Dynasty. Bye bye. Berat ini guys. New battlefield available. Oh, okay.
Ini training. Okay guys, bye bye.